selamat hari ini kawan-kawan channel YouTube semua. Kali ini saya akan mereviewkan adalah koleksi 24 voice tradisional Indonesia ya. Ya ini sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya. Oke, tanpa berlama lagi kita review ya voice pertamanya. Ini teman-teman tinggal coba sendiri saja. Jadi ini file PPF ya, jadi tidak support lagi di keyboard yang tipe YP, biasanya cuma hanya di tipe PPI saja. Oke, kita reviewkan. Ini voice saron gamelan salah. Ini saron ya. Nah, ini pokoknya saya tidak bacakan ya, ini teman-teman dengar suaranya aja. Ini teman-teman tahu nih voice-nya ya gitu. Yang penting teman-teman tahu isi dalamnya. Yang tiga angklung. Nah, ini ada gamelan Bali ya. Ini ada suling. Ini suling dangdut ya. Ini sarune ya. Ini juga sarune. Ini yang keenam. Ini voice karo ya kawan-kawan. Ini voice kulcapi karo. Nah ini sarune karo ya. Ini ada garantung nih. Nah ini adalah voice sarunenya. Ini voice sarune ya. Ini voice sarune. Ini ogung ya. Ini voice. Nah kayak gini suaranya ya. Saya gak tahu ini voice apa. Ini saya gak tahu nih voice apa ya. Ini gondang nih. Satu perkusi karo ya. Nah ini bonang ya. Gampang ya. Cuma teman-teman cek aja nanti misalnya saya salah voice atau bagaimana ya, kasih tahu aja gitu. Ini voice kayak bonang gitu ya. Ini kayak kolintang ya. Ya, ini angklung dua ya. Ini kecapi batak ya. Ini suling ya. Ini sarune. Ini suling ya. Ini
cuma nah segitu aja untuk reviewnya, semoga ini bermanfaat ya, yang minat bisa didaftarkan di Style Entertainment Keyboard Yamaha ya, karena ini sudah tersedia. Yang butuh saya kasih tahu, ini mic-nya berbentuk PPF ya kawan-kawan, jadi tidak bisa, udah nggak support lagi di keyboard PSRS 750 950 ya. Jadi PPF ini masih project installation ya. Nah jadi PPF ini bisa diubah ke PPI ya, PPF-nya ini bisa diubah ke PPI, dan PPF ini juga bisa digabung dengan sampling teman-teman. Jadi ini kalau misalnya teman-teman install sampling, jadi ini udah aman karena emang ini digabungkan sama samplingnya kawan-kawan. Juga tergantung memori keyboardnya kawan-kawan muat atau enggak ya gitu. Kebetulan saya pakai SX700 dan kapasitasnya 64 MB ya. Tadi saya gabung sama Trias gitu. Gitu. Jadi sama Trias. Jadi udah aman gitu. Cuma kalau teman-teman yang mau itunya aja, yang mau ambil voice aja juga enggak apa-apa gitu. Oke, kawan-kawan, semoga bermanfaat ya voice-nya. Makasih.